Okey, nak buka. So kau tolong sekarang masak. Sekarang kita dah semua solos. Masak apa ni? Solos. Eh, sopian. Eh, kita pula tiba-tiba aku. Ha? Nauki. Eh? Masak banyak-banyak ke? Kau masak je, orang-orang bujang buji masak. Eh, nak buka ni. Go, sekarang. Pakai air fryer yang ada, okey? Orang-orang tengok, guys, dia suruh saya masak. Tapi saya tak pandai masak dah. Tapi tak apa, saya akan tengok internet, mesti ada. Confirm, lock. Jom. Saya dah jumpa ada 3 resipi paling senang untuk dimasak di bulan Ramadan ini. Saya dah jumpa dah aja. Salah satunya ialah ayam panggang. Nombor 2, sausage wrap. Nombor 3 tu adalah pizza, mini pizza lah sama cerita. Sangat sedap guys untuk dimakan. Aku cuba. Walaupun aku tak boleh masak tapi aku cuba ya. So menu pertama saya tunjuk ialah ayam panggang. Ini bahan-bahan yang pertama guys. Kita ada majarin kat sini. Bawang putih macam biasa, bawang putih penting. Kicap cair manis. Sedikit sos, cili. Serbuk lada hitam. Garam dan paling penting adalah ayamnya guys. Okey, pertama sekali 2 sudu besar serbuk lada hitam. Yang kedua guys adalah 1 sudu garam. Tapi saya tak nak pakai sudu rasanya. Nak buat ala-ala Turki sih kita. Yang buat ya begitulah guys. 1 sudu garam dah siap dah. 1 sudu kecap akan campur. 2 terakhir ialah 1 sudu sos cili. Dekat sini kita akan tambah 1 sudu besar ya. Lepas tu 5 ulas bawang putih. So semua masukkan ke dalam ayam dah buat tadi. Macam tu. Okey guys, lepas korang gaul-gaul ni, korang kena letak aluminium foil. Okey, dekat atas ni korang kena tutup selama 30 minit guys. Jangan buka lagi tak 30 minit. Sementara menunggu perap ayam kita, kita akan buat menu yang kedua. Mini pizza kan? Pertama sekali kita perlukan ini dia, roti. Margarin yang dicairkan kan? Telur ayam, sausage yang dipotong-potong, susu cair ya. Dan tak lupa yang terakhir kita ada sos spaghetti. Let's go. Pertama sekali korang kena pecahkan telur dulu. Alright, dah pecahkan tu. Roti tadi kita kena potong ya. Kecil-kecil senang cerita. Berapa orang? 5 orang makan. Okey, 5 orang makan ya. Potong roti ni menjadi 4 segi ya. 3 kita kena masukkan sosis. Lepas tu kita kena masukkan semua yang kita potong ni ke dalam ni ya. Kita masukkan semua. 2 sudu butter yang dicairkan. 1, okey, 2 dah cukup. Okey, lepas tu sos spaghetti. Okey, dah tambah macam tu, dah okey dah, dah mantap dah. Okey, lepas tu goncang sampai semuanya terbati. Masukkan ke dalam cup guys. Kita perlukan cheese juga. Kita akan potong cheese ni jadi 2, boleh 2 kat sini tengah-tengah. Kita kena masukkan pula dia punya telur yang kita dah campur macam-macam tadi kat dalam cup ni. Kita masukkan pula roti tadi yang kita potong 4 segi. Masuk sekali kita nak tambah dia punya cheese dekat atas ya. Okey guys, kita kena masukkan ke dalam air fryer. Suhu dia 140 guys ya. Selama 10 minit. Sementara menunggu 10 minit ni, apa kita buat menu yang ketiga, menu yang terakhir guys, yaitu sausage wrap guys. So, jom. Okey guys, menu yang terakhir kita. Yang pertama sekali kita perlukan wrap guys ya. Dan juga sausage, jangan lupa sausage ini penting. Cheese. Dan terakhir sekali kita kena ada telur untai. Kan tunjukkan cara macam nak buat. Pertama sekali ambil wrap sausage sekali, letak kat sini. Cheese kita letak kat sini ya. Okey, lepas kita boleh gulung-gulung ya. Lepas tu kita tinggalkan ruang kat ujung ni untuk letak telur guys ya. Untuk lekatkan dia tak rapuh. Alright. Siap guys, macam tu. Okay guys, macam ni lah bentuknya. Kalau dah siap, memang begini lah bentuknya. Kita akan masukkan ke dalam air fryer lagi. Senang, easy, mudah. So let's go. Okay guys, sementara menunggu ni kita ada tetamu eh. Belakang dan kiri saya sekarang ni Ali dan juga Nin. Kau buat sekarang masak apa? Masak sausage wrap dan juga mini pizza dan juga ayam panggang. Nampak sedap ni. Sedap eh, Ali nak eh. Okay, nampaknya kita punya mini pizza dah siap ya. Kita tengok hasilnya macam mana ya. So guys, ini dia mini pizza yang kita buat tadi. Macam inilah hasilnya, macam mana kalau dah masak macam inilah. So kita masukkan pula sausage wrap guys ke dalam air fryer kita. Dengan masa yang 5 minit dah okey lah. Dan suhu 180 darjah guys. So kita akan tekan start. Okay. Alright guys, dah masak. Guys, kita tengok macam mana dia punya bentuk kat dalam ni. Wow, nampak tak?
dia punya texture, dia punya kriuk-kriuk kat tepi tu, dia punya rangup tu memang padu guys. Saya tengok masakan siapa ni, masakan ku lah, siapa lagi. Kita pergi ke ayam pula guys. Masanya untuk kita mengambil perap tadi, rasanya dah boleh dah kot. Kita perap 30 minit guys, so rasanya dah boleh kot. Ambil ni, letak kat situ eh. Okay, masukkan ke dalam ni. Okay guys, tujuan foil ni adalah untuk tahan minyaknya supaya tak tumpah dan juga cepat masak kalau pakai foil ni guys. Kita masukkan ayam tadi ke dalam foil guys ya, yang sudah kita perap tadi lama ya, perap ya. Yang paling final sekali kita kena letak margarin supaya wangi lah, saya cerita wangi guys ya. So kita tuang ke atas kita punya ayam tadi guys ya. Oke, okay, dah boleh masuk dalam air fryer guys ya. Alright guys, kita dah masukkan dalam air fryer tadi. Tekan suhu 180 darjah Celsius guys. Dan masa yang diambil adalah 30 menit guys ya. Start. Oke, okay, you good to go guys ya. So, kita tunggu 30 menit lagi dan kita akan bagi dorang rasa macam mana masakan aku punya rasa guys ya. Oke okay, guys. Mantap, nampaknya dah siap ya. Saya kita tengok sendiri macam mana bentuk ayamnya adik-adik. Sedap mata memandang. Wow, ini dia kita dah nih guys. Ini dia, nampak tak? Warna pun cantik. Inilah masakanku. Alright guys, saya akan hias dia dekat pinggang nanti bagi cantik, bagi lawa. Tapi hari ini kita tak ada nasi guys. Kita makan makanan side dish yang lauk-lauk je guys. So, stay tune guys. Jumpa lagi sekejap lagi. Tengoklah guys hasilnya berdasarkan daripada internet. Macam mana kalau kita gunakan internet itu sebaik mungkin guys. Memang berguna sangatlah pada hidup ni. Hidup lebih produktif. Alright guys, waktu buka dah sampai dah. Okay, jom. Nah, makanlah. Kau masak. Gila kali, gila kali. Masak pakai tangan. Beli ke? Kak, aku punya bahan-bahan beli lah. Oh, masak pakai air fryer lah. Air fryer, that's right. Gila. Oh, boleh rasa ya? Rasa. Boleh semua. Boleh, aku mama. Yakin lah boleh makan rasa mana-mana. Ini apa buat? Macam pizza eh? Ini mini pizza bos. Mini pizza. Ini ayam apa buat? Kalau ini apa ya? Itu ayam masak kita, ayam panggang lah. Ini kecen lah eh? Campur ini, sosis. Ini sausage wrap. Ni? Ini ayam panggang. Ini aku tak percaya. Ini first time aku buat ni. Terasa dulu ya. Dapatkan 100GB dengan hanya RM7. Stream tanpa had kelajuan dengan Digi Prepaid ya, Nek? Okay guys, sempena bulan Ramadan ni, jangan lupa level up diri anda bersama Digi. Ali, dengan kelajuan apa? Dengan kelajuan Digi, anda mampu level up. Level up.